أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم dan katakanlah wahai Muhammad wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada petang ini di dalam program kita Live FB bersama audio kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat dan keberkatannya kepada kita. Semoga apa yang kita lalui, apa yang kita kerjakan di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia penebus untuk kesusahan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam kepada semua yang hadir pada petang ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insya-Allah bermula petang ini saya akan mula membuka kelas pengajian di sudut tafsiran Al-Quran. Dan insya-Allah
Saya akan memulakan penafsiran biiznillah pada petang ini dengan mula membahaskan surah-surah yang bermula dengan ha dan mim. Surah-surah yang ada di dalam Al-Quran yang bermula dengan harfun ha dan harfun mim atau ha mim. Dan di dalam Al-Quran, muslimin dan muslimat, di sana adanya 7 surah yang bermula dengan ha dan mim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita, dan ada di antara surah-surah permulaan bagi surah-surah tersebut adalah bermula dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf muqatta' yang dipotong-potong. Apa rahsia dia? Sekejap lagi kita lihat. Maka di dalam Al-Quran adanya surah-surah yang diturunkan oleh Allah yang bermula dengan satu huruf, iaitulah surah Sad, surah Qaf dan surah Nun. Ada 3 surah bermula dengan satu huruf. Ada di dalam Al-Quran yang bermula dengan 2 huruf, seperti Tasin, Yasin, Hamim yang akan kita bahas ini. Nah, mulanya dengan 2 huruf. Ada yang bermula dengan 3 huruf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Ta Sin Mim, mula dengan 3 huruf. Ada di antara surah bermula dengan 4 huruf, seperti Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, 4 huruf. Dan ada surah yang bermula dengan 5 huruf, itulah Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itulah surah Maryam alaihassalam, 1 sehingga 5 huruf. 6, 7 tak ada. Takat 5 sahaja. Apa rahsianya muslimin dan muslimat? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa manusia ni, terutama di kota Makkah, golongan-golongan manusia yang menentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menentang Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang mereka tentang itu diturunkan oleh Allah di dalam bahasa Arab, bahasa masyarakat Quraisy pada waktu itu. Bukan bahasa lain, bahasa Arab. Yang kebanyakan orang-orang Quraisy
bangsa Arab pada waktu itu, mereka adalah golongan yang pakar di dalam bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا الْآيَةِ. Dan demikianlah kata Allah, kami menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab. Mereka bangsa Arab. Mereka pakar dalam bab syair. Mereka juara syair di pasar ukas. Tak ada orang lain. Mereka lah juara. Mereka tahu belah mana undang-undang syair. Dan syair dan mereka ini bangsa Arab. Dan Quran yang turun di dalam bahasa Arab. Mereka tahu. Tapi mereka menentang. Mereka mencabar Rasulullah. Walhal yang Nabi baca Quran tu bahasa mereka, bahasa Arab. Cuma Quran mu'jizat. Itu aja. Quran dalam bahasa Arab dan dia adalah mu'jizat. Itulah kehebatan Al-Quran. Tapi bahasa tetap bahasa Arab yang mereka faham. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata ulama, di antara rahsia penurunan surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf hijaiyah ini, Hamim, Yasin, Taha, apa semua ini, adalah untuk mencabar mereka. Untuk melemahkan mereka. Dua ayat aja Allah turun. Dua patah. Dua potong perkataan. Maaf. Dua potong huruf. Allah turunkan Yasin. Dah mereka tenganga. Tak boleh nak balas. Yap dengan sin je pun. Dah awak pakar bahasa Arab. Awak hebat bahasa Arab. Awak bangsa Arab. Nah, bukan mudah. Orang Arab pakar bahasa Arab. Ni bukan benda kecil. Ada anak-anak Melayu kita, student Melayu kita, paper bahasa Malaysia fail SPM. Tapi orang Melayu bahasa Malaysia fail. Nah, jangan buat lebih kurang. Mereka bangsa Arab. Mereka tahu bahasa Arab dan mereka orang Arab. Lalu Allah turunkan Yasin, Hamim, Nun, Qaf, Sad. Ha, lawanlah. Allah turun Qaf saja. Allah turun Yasin saja. Dua huruf saja Allah turunkan. Dah menganga, tak boleh lawan. Tapi kamu nak lawan juga, maka layaklah kamu ke neraka Allah. Dah kamu tahu kamu lemah, kamu takkan dapat mengatasi Al-Quran. Itu yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ayat 20 lebih, 23 tak silap. Al-Baqarah. Allah cabar kita. Allah kata wa in kuntum fi raibin. Dan jika sekiranya kamu semua berada dalam raib al-irtiyab, maknanya keraguan. Kamu rasa ragu-ragu. Mimma nazzalna ala abdina. Kamu rasa ragu terhadap apa yang diturunkan terhadap hamba kami Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kamu rasa ragu. Apa dia tu? Al-Quran. Maka Allah bagi peluang pada manusia. Dah kalau kamu rasa Quran aku tak betul, Quran yang aku turun pada hamba aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran tu ada kekurangan, Quran tu ada yang tak betul, perintah larangan hukum hakam dia, baik, kata Allah, fa'tu bi surah, silalah buah, datangkan padaku satu surah. Allah cabar kita. Orang yang suka petikai Quran, hukum Quran lapuklah, hukum Quran tak sesuailah, Quran ni zaman untalah. Baik, kata Allah, dah kamu rasa ragu dengan Quran, aku bagi kamu peluang. Faktu bisurah. Allah tak minta satu juzuk. Allah minta satu surah. Sependek Inna A'tayna Kal-Kautsar atau sependek surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Allah minta kita faktu bisurah. Bawa satu surah. Allah letak syarat. Surah yang kamu nak buat tu, mim mislihi, kata Allah. Mestilah sama macam Quran. Yakni bahasa Arab. Dengan undang-undang disiplin bahasa Arab. Dengan semua undang-undang dia. Kaedah-kaedah dia. Ha, buat surah. Bisuratin, satu surah. Mim mislihi, surah tu sama macam Quran. Dah kamu kata Quran tak betul, ha, buat. Lepas tu aku bagi peluang, wad'u syuhada'akum min dunillah. Dah kamu buat, seringkas surah Al-Kautsar umpamanya, atau lagi ringkas, kamu buat satu surah, wad'u syuhada'. Kamu panggillah. Allah sebut dengan lafaz jamak syuhada. Panggillah banyak mana saksi-saksi kamu. Panggil. Kamu nak panggil orang besar kamu. Kamu nak panggil pegawai kamu. Orang kampung, ketua kampung. Kamu nak panggil siapa? Panggil. Min dunillah. Kamu jangan cari aku. Jangan panggil aku. In kuntum sadiqin. Kalau kamu rasa, kamu betul. Kalau kamu rasa, kamu betul. Allah jawab. Lalu Allah jawab ayat sesudahnya. Al-Baqarah. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Maka jika sekiranya kamu tak mampu nak buat. Walan taf'alu. Dan memang kamu takkan dapat buat. Fa'illam. Pertama lam. Yang kedua walan. Fa'illam taf'alu. Walan taf'alu. Lam. Pertama tu lam. Kedua lan. Allah. Belajar Arab nampaklah. Lam tu memang kamu tak boleh buat. Lam tu memang fa'illam. Lam tu sendiri kamu takkan dapat buat. Allah taukid, kuatkan lagi. Walan, datang pula lan. Lan tu nafiyin wa istiqbalin. Penafian selama-lamanya. Bahawa kamu memang takkan dapat buat walau sekecil mana surah Al-Quran. Walau kamu teror bahasa Arab mana sekalipun, kamu takkan dapat buat sekecil surah mana pun daripada Al-Quran. Maka kalau begitu, kata Allah, fattaqunnar. Kamu kena takut dengan neraka. Allati, di mana neraka ini,
waquduha an-nasu wal hijar. Neraka yang aku cipta ini, kata Allah, bahan bakar dia adalah manusia dan batu-batu, yakni batu-batu berhala. Kamu jangan lawan Quran aku. Kamu jangan engkar perintah Quran aku. Kamu jangan ubah hukum hakam Quran aku dalam keadaan kamu mengetahui kelak kamu akan jadi bahan bakaran api neraka bersama hijarah, batu-batu berhala yang disembah oleh manusia. Wal'iyazabillah. Muslimin dan muslimat, sidang penonton sekalian, itulah di antara rahsia kata ulama kenapa Allah menurunkan surah-surah bermula dengan huruf-huruf muqatta', huruf-huruf muqatta' yang dipotong-potong, supaya orang-orang musyrikin Makkah umpamanya yang surah itu turun di bumi Makkah, mereka menyedari bahawa apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, walaupun Rasulullah itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, tetapi apa yang Nabi sebut adalah kebenaran. Jangankan kata musyrikin Makkah yang tahu membaca dan menulis, yang akhirnya mereka bertemu dengan kebenaran Al-Quran, walaupun sebahagiannya ada juga yang menolak, tapi akhirnya ada yang terima. Tuan-tuan boleh baca juga pandangan-pandangan orientalis-orientalis barat yang mengkaji tentang Al-Quran, dan ada di antara mereka yang menerima hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kagum dengan Al-Quran, mereka ta'jub dengan isi kandung Al-Quran. Di antaranya seorang pakar matematik daripada Amerika Syarikat, namanya Dr. Gary Miller. Dalam tulisannya yang kita baca, ketika Dr. Gary Miller menghuraikan di peringkat awal persepsi dia terhadap Al-Quran, dia tulis apa? Kita baca tulisan. Kata Dr. Gary Miller, di peringkat awal aku menyangka Al-Quran hanya menceritakan kisah padang pasir sahaja. Kerana aku tahu orang yang bawa Quran tu, yakni Rasulullah, pada anggapan dia, dia tahu duduk di kawasan padang pasir di bumi Makkah. Maka bagi Dr. Gary Miller, early perception dia ialah Quran ni tak ada cerita lain, cerita padang pasir sahaja. Lalu aku lihat terjemah Al-Quran, kata Dr. Gary Miller. Terperanjatnya aku melihat dalam Al-Quran ada cerita lautan, ada cerita berhubung dengan astronom, berhubung dengan kajian bintang-bintang, berhubung dengan langit, pengembangan langit. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit tu kami buat, kata Allah, dan kamilah yang mengembangkan langit itu. Dibahas oleh Einstein dalam teori relativity, dibahas oleh Alexander Friedman, dibahas oleh Abby Limited dan beberapa orang yang mengkaji tentang kajian bintang, yang akhirnya mereka meletakkan
apa yang kita sebut sekarang ini sebagai Hubble Telescope daripada seorang yang bernama Edwin Hubble, diletakkan satu teleskop untuk mengkaji bintang, mengkaji alam yang luas, langit yang luas ini. Dan mereka bersetuju bahawa alam ini dulu, langit, bumi semuanya pernah mengalami apa yang kita sebut sebagai the great explosion, satu letupan besar yang kita sebut sebagai the Big Bang Theory yang ada di dalam Al-Quran, yang nanti sampai masa insya-Allah kita akan usik-usik sikit ayat-ayat yang sedemikian untuk menyatakan kehaibatan Al-Quran. Allahu Akbar. Dr. Gary Miller dia kaji. Dia tengok-tengok Quran ada cerita binatang, ada cerita laut, ada cerita tumbuh-tumbuhan, pokok, kayu, kayan, keseimbangan alam, ada biologi, ada fizik, ada matematik. Dr. Gary Miller menerima Islam dan menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Allahu Akbar. Itu baru seorang. Belum lagi kita bahas yang lain, Profesor James E. Moore dalam bukunya The Giving Birth membahaskan tentang embrio, membahaskan ayat khalaqal insana min 'alaq. Profesor James E. Moore, subhanallah, dia mengkaji tentang 'alaqah, dia mengkaji tentang mudghah. Apa itu 'alaqah, apa itu mudghah? Panjang, nanti sampai masa saya selit-selit masuk insya-Allah. Muslimin dan muslimat, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan pada dia mukjizat, iaitulah Al-Quran yang menceritakan apa yang berlaku di hadapan kita, apa yang akan berlaku in future, mustakbal, cerita akhirat, neraka, syurga dan sebagainya yang boleh kita rujuk di dalam Al-Quran. Yang kedua, seperti mana yang saya sebut di mukadimah kuliah sebentar tadi, dalam Al-Quran ada 7 inner, 7 surah strip, 7 inner, yang bermula dengan Hamim. Pertama ialah surah Hamim Al-Mu'min atau surah Ghafir yang akan kita mulakan bacaan dia pada petang ini insya-Allah wa bi'idznillah. Yang kedua Hamim Fussilat. Yang ketiga Hamim Asy-Syura. Yang keempat Hamim Az-Zukhruf. Yang kelima Hamim Ad-Dukhan. Yang keenam Hamim Ad-Jasiyah. Dan yang ketujuh Hamim Al-Ahqaf. 7 surah, 7 in a row, straight 7. Dan kita akan mulakan pada petang ini dengan surah Hamim Al-Ahqaf, dan saya akan baca 3 ayat yang pertama. Penafsiran takat mana habis? Kalau tak habis dalam masa yang ditetapkan, kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim.
Tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafiriz dzambi waqabilit taub syadidul iqab ghafiriz dzambi waqabilit taub syadidil iqab asyadi ghafiriz dzambi waqabilit taub syadidil iqabi dzittaul la ilaha illahu ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Para ulama telah menyerahkan urusan menafsirkan ayat-ayat surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf muqatta' ini, mereka serahkan kepada Allah dengan mereka menyebut Allahu Ta'ala A'lam. Serahlah pada Allah. Tak payahlah kita mencari-cari takwil. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kurang jelas maknanya, hak ni kita tak sahlah bersusah payah. Wabtigha'a ta'wilih. Bersusah payah nak takwil ayat tu, tak payahlah. Apa makna hamim serah pada Allah? Kita baca sudah. Kita katakan Allahu Ta'ala A'lam. Cukup. Yasin kita tak tahu. Taha kita tak tahu makna. Serah pada Allah. Itulah jalan selamat. Ulama ajar kita. Baik. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah Ta'ala sebut tanzilul kitab. Allah Ta'ala kata turunnya Al-Quran ini dari Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Sebab itu kita sebut dengan nuzulul Quran. Tunazzalat tanzil makna turun. Turun daripada Allah yang dibahaskan dengan terlalu banyak makna penurunan Al-Quran itu. Apa yang penting ialah kita mesti faham. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut tanpa ada Al-Kitab, tanzilum minar rahmanir rahim. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut tilka ayatul kitab. Ni macam-macam. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut tanzilul kitabih. Poin saya apa? Ialah kalimah perkataan Al-Kitab. Ni kita nak bagi faham senang. Untuk kita melahirkan izzah. Merasa Quran ni izzah. Quran ni ada kemuliaan. Quran ni haibat. Quran ni bukan benda main-main. Maka di antara cara dan kaedah ialah dengan kita memahami apa yang disebut sebagai Al-Kitab. Dan saya nak bagi faham, mudah aja tuan-tuan Muslimin dan Muslimat. Mudah kita nak faham cara mudah beginilah. Al-Kitab, kataba, uktub, yaktub, naktub, katabna, katabtu. Ni kalau belajar wazan, kita jumpalah kaedah-kaedah. Kataba, uktub, uktub makna tulislah. Kataba, dia lelaki telah menulis. Katabat, dia perempuan telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Apa cerita saya nak bawa bagi faham mudah? Quran ni, Al-Kitab. Al-Kitab apa?
Alkitab, kataba, uktub, yaktubu, apa semua ni. Cerita mudah dia. Bahan, benda, bertulis. Benda, bertulis. Quran kan ada tulisan, rosak. Baik. Mudah beginilah. Nak bagi faham, nak tengok hebatnya Quran. Kita selalu sebut dengan mudah. Benda-benda bertulis ni muslimin, muslimat. Dia adalah benda besar. Dia adalah benda penting. Ni cerita katabah. Cerita benda bertulis, Alkitab. Kita lihat dalam televisyen, waktu berita news. Menteri Malaysia jumpa dengan Menteri Negara Luar. Ataupun delegasi Malaysia dipimpin oleh Menteri apa ke pergi luar negara untuk kempen. Supaya negara Eropah ke apa ke beli barang daripada Malaysia. Contoh, rombongan dagang. Miti ke apa ke. Kami ada getah. Kami ada electronic item. Macam-macam lah. Kami macam-macam. Kami boleh jual. Kamu nak beli tak? Bincang apa semua. Akhirnya katalah negara belah sana setuju. Beli getah ke, kelapa sawit ke apa ke. Dalam keadaan akan dibuat satu MOU. Right? Memorandum of Understanding. Tanda tangan perjanjian persefahaman. Antara Menteri Wakil Malaysia dengan Menteri Wakil Negara Eropah. Kita buatlah contoh begitu. Sign. Katalah Jerman setuju beli getah daripada Malaysia. Contoh. Berapa tahun? Agreement. 10 tahun. Okey, sign. Benda tu bertulis tak? Bertulis. Penting tak cerita tu? Penting. Ia bukan beli kuih tepi jalan sekupang, dua kupang. Ia persoalan membabitkan G to G. Government to government. Ia benda besar. Maka hendaklah perkara itu ditulis. Maka nama dia MOU. Memorandum of Understanding. Simple. Benda besar. Kena tulis. Saya menteri sign. Sign. Lepas tu shake hand. Ambil gambar. Lepas tu 2-3 hari balik. Cukup masa. Dihantarlah barang yang telah ditanda tangani untuk dijual, untuk diekspor dalam bahasa ekonomi ni. Benda besar. Kena tulis. Benda penting. Kita berhutang. Allah Ta'ala ajar apa? Ayat 282 Al-Baqarah. 282 Al-Baqarah. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Dan ayat tu cerita apa? Cerita hutang. Memanglah hutang ni cerita dia paling panjang sampai ke mati. Ayat paling panjang dalam Quran 282 Al-Baqarah. Satu muka surat tu. Cerita apa? Hutang. Ya ayyuhallazina aman idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Al ayat. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kamu mengadakan hutang adian dayan, idza tadayantum, bila kamu mengadakan hutang piutang, ila ajalin musamma, kepada satu tempoh yang tertentu. Hutang rumah 22 tahun. Hutang kereta 9 tahun. Hutang itu, hutang ini. Allah kata, faktubuh. Tulis. Kena tulis. Tengok. Sebab apa? Sebab benda tu benda besar. Bank bagi pinjaman dulu dekat kita. Beli rumah. Nak beli selungguk mana ada duit. Rumah harga RM200,000, RM300,000. Bank luluskan loan. Boleh jadi 95% kelulusan loan.
5% kita kena bayar. Bank bagi 95% saja. Contoh, ada yang dia bagi 100%. Tengok rezeki lah. Dia tulis lah. Tulis, kita pergi bank sign dengan kita punya penjamin garanto kita. Saksi kita pegawai-pegawai bank. Beli kereta pun macam tu. Tulis. Kenapa? Sebab benda penting. Benda penting mesti tulis. Jangan kata hutang bank. Jangan kata hutang besar macam tu kena tulis. Tu, saya tak pastilah. Di kampung-kampung ni saya rasa ada lagi kot. Kalau kedai-kedai kampung ni, orang kampung beli barang kan, beli beras, beli susu, dia akan hutang. Tulis dalam buku. Istilah orang Melayu, buku. Betul, ya, ada jawab dah. Buku 35. Kan? Buku tu kecil lah. Dia tulis depan 5, 5, 5. 35. Kan? Buku 35. Orang kampung dia tak bawa duit. Kadang dia susah. Gaji hujung bulan baru dia bayar. Ha, kalau dia mengelak, dia jawablah dengan Allah. Bahaya tak bayar hutang. Lalu dia bawa buku 35 dia. Katalah nama dia Pak Long, Pak Din mana. Abang tu pun tanya, Pak Din nak ambil apa? Dia pun ambil lah beras, cak rambutan ke 10 kilo, RM28 lebih kurang. Ambil lah gula ke apa? Ambil rokok sekatun. Rokok jangan lupa, kena habak juga. Aisyah rokok tak berhenti lagi. Muslimin dan muslimat. Dah habis dia lunggu atas meja tu. Nanti toki kedai pun kira. Pak Long, Pak Din pun kata. Pak Long, Pak Din pun kata, ha, ni buku macam biasalah no. Ha, macam biasalah. Lalu toki kedai pun tulis sekian-sekian tarikh, berapa barang, berapa harga. Dia pun hulur balik dekat Pak Din. Cukup bulan, Pak Din pun datang. Bawa lah buku, kira bayarlah. Mampu bayar habis, tak mampu bayar separuh. Hutang, kena tulis. Sebab apa? Sebab dia benda besar. Dia benda penting. Maka Allah Ta'ala beritahu, Tanzilul kitabi minallahi al-aziz al-adid. Al-kitab itu. Diturunkan Al-Kitab ini. Ingat, kataba, yaktub, uktub, apa sajalah wazannya. Al-Kitab makna benda bertulis. Bila benda bertulis, penting ke tidak? Allah penting, tuan-tuan. Kita beli kereta. Kita beli kereta barulah. Kereta second hand tak ada lah. Kereta bawah pokok rambutan. Nah, dia layout kereta bawah pokok rambutan depan rumah dia. Lepas tu atas bumbung ada tong minyak. Kan, tu biasalah. Atas bumbung ada tong minyak. Lepas tu dekat cermin dia buh nombor telefon tuan punya kereta. Kereta lama lah, tahun 80, tahun 70-an. Dia tulis situ harga RM3,000. Abuan boleh pergi market lah, pergi pasar. Lepas tu dia tulis nombor telefon dia. Dia kata siapa berminat, telefon. Kita pun tengok agak minat. Bolehlah takat pergi market apa semua. Kita lama, tahun 80-an. RM2,000-3,000 lah harga dia. Kita pun telefon dia. Deal dengan dia pi rumah dia apa semua. Bayar duit. Lepas tu dia bagi kunci. Ada book of reference. Ada manual buku. Mana ada. Kita lama. On-on engine tu. 6 kali tak start, tak hidup lagi. Hidup-hidup pula, yang pertama keluar lipas. Kan, lipas keluar dulu. On aircon. Kompresor tak running lagi. Aircon, gas pun tak ada. Lipas yang keluar dulu. Berselerak lari. Tu kereta lama. Dia tak ada lah book of reference manual. Dia tak ada lah. Tapi kalau kita beli kereta baru, ambil kunci dengan segala aksesoris yang dia bagi. Mesti dalam plastik tu ada
book of reference. Buku manual kita, service booklet kita. Mesti ada. Dia tulis siap. 5,000 kilometer, apa nak tukar? 10,000 kilometer, apa nak tukar? Dia akan tulis. Stated one by one. Minyak pula jenis apa? Kalau kita isi petrol, tengok dekat kita punya tangki tu. Penutup tangki kita tu kan, dia ada tulis 97 ke 95. Kalau dia tulis 95, pakailah 95. Sebab enjin kereta kita memang suitable untuk 95. Dia tulis all in, stated dengan clear sekali. Kita pun tengok, servis bawa buku apa semua, nanti dia sign, next pula servis lagi. Kenapa? Sebab penting penjagaan kereta. Kita nak pakai lama. Dengan membelasah aja. Begitu. Mudah faham? Tanzilul kitab, al-kitab makna benda bertulis. Dan benda bertulis confirm benda tu besar, benda tu penting. Baik, Quran kata Allah, al-kitab benda bertulis. Di dalam bahasa Arab. Nah, cuma kena fahamlah. Tauhidnya di sisi Allah, kalam itu adalah qadim, kalam itu adalah maknawi. Ingat tu, kalam di sisi Allah tak adalah alif, tak adalah ra, tak adalah ba, itu tulisan. Tulisan tu makhluk, kena faham. Di sisi Allah qadim, di sisi Allah maknawi. Di panjang kalau kita nak bahas. Cuma kita nak bagi faham mudah petang ni. Quran benda petulis yang boleh kita baca. Faqra'u ma tayassara minhu, kata Allah. Bacalah Quran takat mana yang kamu rasa mudah bagi kamu. Baca. Kalau boleh kita baca ikut disiplin. Dengan main ambil Quran Yasin, ambil Quran Al-Mulk, ambil Quran kang surah Yasin balik. Tak maulah. Start daripada awal suratul Fatihah dan kita habis minal jinnati wan nas. Biar kita khatam. Dalam setahun dapat sekali khatam pun jadilah. Walaupun ada orang boleh buat lebih daripada itu. Ada orang boleh khatam sebulan sekali. Ha. Kita nak buat macam Saidina Uthman. Seminggu sekali khatam pakai tak ada lah tuan-tuan muslimin muslimat. Tetapi saya katakan paling tidak kalau dapat setahun sekali habis satu Quran khatam. Jangan baca walaupun ada pahala. Dengan bukakan Al-Mulk, bukakan Yasin, bukakan surah Juzu Amma. Bacalah daripada awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Sampai habis. InsyaAllah. Kita khatam. Baik. Di sisi Allah, saya ulang balik. Kalam Allah qadim. Kalam Allah maknawi. Tidak bersuara, tidak berhuruf seperti kita. Kita ni makhluk. Bersuara, berhuruf. Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab dia adalah tulisan dia, tu dia. Kenapa tulis macam tu? Ha, tu kena mengaji tauhid panjang kalau kita mahu menghuraikannya. Baik. Muslimin dan muslimat, ingat Al-Quran itu al-kitab, benda yang bertulis. Dan Alkitab ini, benda yang bertulis, saya ulang balik, adalah benda yang besar dan benda yang penting. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut sedikit daripada Asma'ul Husna. Sedikit daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak bawa turun Quran ni, zat yang maha zat, iaitu Allah. Lalu Allah sebut pada ayat 2 ini, aku ini Allah minallahi, hak bawa turun Quran ni daripada Allah, aku ni Allah, zat yang maha gagah, dan aku ni ada sifat. Ha, aku ni ada asmaul husna, aku ni ada nama-nama yang baik.
Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam ayat 2. Pertama kata Allah, Al-Aziz, aku ni maha gagah perkasa. Apa makna? Maknanya tak ada siapa boleh lawan cabar Quran. Tak ada. Tak ada siapa boleh menghapuskan Al-Quran, tuan-tuan. Tak ada. Tetap dalam dada orang-orang beriman. Tetap akan ada para hufaz yang menjaga Al-Quran itu. Sesungguhnya kamilah nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang menurunkan peringatan itu. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang akan menjaga, memelihara. Ya, orang-orang kafir di negara barat, sakit hati kita. Mereka buat program membakar Al-Quran. Di Denmark hari itu mereka bakar Al-Quran. Panggil orang tengok mereka bakar Quran. Islamofobia mereka terlalu tinggi. Wal'ayazabilah. Ya, mereka buat sedemikian. Tetapi yakinlah tuan-tuan muslimin muslimat, Quran telah dijamin oleh Allah. Allah akan memelihara. Tetap terpelihara sampai kiamat. Bila Allah kata, aku ni Al-Aziz, maha gagah. Tak ada siapa boleh lawan kalam. Tak ada siapa boleh lawan Al-Quran. Dan kita dah baca tadi di awal, dalam suratul Baqarah, cabaran Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengadakan satu surah. Dan cabaran itu tidak akan kita sahut sampai hari kiamat. Lemahnya kami ya Allah, hamba-Mu yang cukup hina ini. Maka Al-Aziz adalah sebahagian daripada Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah dan cantik. Boleh ambil Al-Aziz, buh nama anak kita, letaklah Abdu, Abdul Aziz. Abdul Aziz. Lama-lama akhirnya tinggal Jid ya. Aziz hilang. Kan orang kampung panggil Abang Jid ya. Daripada Abdul Aziz tinggal Abang Jid ya. Itulah kita Melayu. Kerat habis tinggal ujung ya. Al-Aziz, Allah yang maha gagah, maha berkuasa, maha perkasa. Dan Allah Ta'ala sebut yang kedua, Al-Alim. Al-Alim, alim. Makna? Alim, ilmu. Muta'aliman, makna? Mengetahui. Apa makna? Quran yang Allah turunkan. Kalau kita ambil contoh, hukum hakam, halal haram. Allah haramkan arak, judi. Allah maha mengetahui atas pengharaman tu. Allah maha mengetahui ia sesuai untuk manusia. Itu dia dulu. Itu maksud Al-Alim. Dia bawa hukum hakam. Allah letak dalam Quran. Nabi Muhammad tolong baca ke kita. Ulama tolong hurai bagi kita faham. Allah kata, aku ni Al-Alim, aku maha mengetahui. Apa yang aku turunkan adalah sesuai untuk kamu. Surah Ar-Rum, boleh tengok satu ayat. Fitratallahi allati fatarun nas 'alayha fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Allah kata, hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad kepada agama Allah yang lurus ini. Termasuk bila kita sebut agama Islam itu ialah Al-Quran. Itulah juga, itulah Islam. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, fitratullahi allati fatarannasa 'alaiha. Agama Islam yang aku bawa turun, Al-Qurannya, sunnah nabinya adalah fitrah. Fitratan nas, manusia boleh terima. Fitrah bagi manusia. Nampak macam garam,
nampak macam keras hukuman dia. Sebatan penzina umpama, potong tangan pencuri umpama. Nampak macam, oi zalim macam keras. Dah, itu otak sekular. Allah Ta'ala kata, aku ni al-alim. Bila aku letak hukum macam tu, aku tahu. Aku maha bijaksana, aku maha mengetahui. Sesuai benar hukum tu untuk kamu menyelesaikan masalah hidup kamu. Tapi manusia begitulah. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. A'antum a'lam. Adakah kamu yang lebih mengetahui amillah atau Allah? Ayat tu Allah cerita perangai puak-puak yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan mereka itu benar, merasakan mereka itu betul. Lalu kata Allah, beritahu mereka, mereka lebih tahu ke aku. Tu cakap banyaklah tuan-tuan, muslimin dan muslimat, apa yang kita tahu kat tubuh kita. Berapa lai bulu mata kita? Beritahu. Berapa lai bulu hidung kita? Tak duk sembang. Apa yang kita tahu? Bila nak mati? Tak tahu. Jangan sembang, jangan berlagak, jangan angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah sebut, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim. Diturunkan Al-Kitab. Ingat, Al-Kitab, Kataba, Yaktub, Katabna, Uktub, Naktub, apa semua ni. Bila sebut Kataba, Al-Kitab, benda bertulis. Maka setiap yang bertulis adalah penting dan besar. Dan Allah Ta'ala sebut, Minallahil Azizil Alim. Turun daripada aku Allah, di mana aku ni Al-Aziz, maha berkuasa, maha gagah. Iaitu, tak ada siapa boleh cabar Al-Quran. Dan aku ni al-alim, aku maha mengetahui apa saja yang aku letak di dalam Al-Quran itu, yang aku turunkan ayat dan perintahnya adalah untuk kamu, sesuai untuk kamu, kerana aku yang mencipta kamu. Baik. Ayat yang ketiga, di sana adanya empat sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ada empat sifat Allah yang insya Allah saya akan sambung perbahasan ini. Empat sifat Allah yang kita mesti tahu, insya Allah saya sambung pada minggu hadapan, insya Allah waktu yang sama, hari Rabu hadapan, jam 5 suku kita bersiaran, insya Allah. Dan saya akan sambung ayat yang ketiga daripada surah Ghafir. Dan pada petang ini, secara mukaddimah, kita membahaskan mukaddimah kepada surah Hamim Ghafir ini atau Hamim Al-Mu'min ini. Dan saya dah sebut di awal tadi, 7 surah yang bermula dengan Hamim. Dan rahsia-rahsia penurunan surah-surah seperti ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencabar manusia-manusia kufur kepada Allah, terutama masyarakat Arab Quraisy yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu bangsa Arab, mereka itu pakar syair Arab, dan Quran ini di dalam bahasa Arab. Cabarlah kalau boleh cabar sehingga terkelu lidah mereka bila Allah bawa turun Yasin, bila Allah bawa turun Taha, bila Allah bawa turun Hamim, mereka terus tak boleh lawan. Tetapi mereka lawan juga, maka layaklah mereka dihumban ke dalam neraka Allah. Wal'ayyazabillahi min zalik. Sekadar itu dulu. Yang baik itu, yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelemahan saya bergurau lebih kurang itu daripada diri saya sendiri. Insya Allah
panjang usia, bertemu pada minggu hadapan, jam yang sama insyaAllah hari Rabu hadapan. Kita akan lihat ayat yang ketiga daripada surah Ghafir. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma sarif anna هذا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.